ada Vario 125, Vario 160 Supra X, VCX dan Vario 150 warna merah. Nah, kita akan lihat kira-kira yang turun apa ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Ajura Tutorial. Jadi video kali ini kita akan cek, karena pagi ini tanggal 24 hari Jumat 2022 bulan Juni, kita kedatangan motor stok motor dari gudang. Nah, di depan saya sudah ada mobilnya. Ini kita akan cek apa aja kira-kira yang turun dari mobil ini, karena mengingat stok motor lagi susah dan saya berharapnya ada banyak motor beat yang turun hari ini. Tapi apakah ada? Karena di mobil itu ada motor beat, tapi entah, nggak tahu turun atau enggak ya. Kita mau coba lihat, kita pantengin terus. Oke teman-teman, ini dia mobilnya yang membawa beberapa motor baru, dan saya sih berharapnya motornya turun di sini semua ya. Tapi belum tahu ini apa aja kira-kira yang bakal turun. Terus di sini tuh banyak motor, ada Vario 160, ada PCX, Vario 160, tapi rata-rata motornya motor besar semua. Motor 160 ke atas semua ya. Ada motor beat tapi satu tadi ya saya lihat, coba kita lihat sebelah sana ya. Kita keliling dulu. Ada beat nggak ya? Dari sini belum terlihat ada beat. Oh, ada teman-teman. Di sini ada Honda Beat 1, tapi nggak tahu turun atau enggak ya. Karena barangnya sangat langka. Ini Beat Street juga, bukan beat biasa. Barangnya susah, tapi nggak tahu ini mau turun atau enggak. Mudah-mudahan turun ya. Tapi kalau kita lihat yang udah dibuka talinya sih, yang di atas Supra X, Vario sama Vario juga tuh yang di ujung tuh. Vario juga, Vario 125 ya. Ada Vario 125, Vario 160 Supra X, VCX dan Vario 150 warna merah. Nah, kita akan lihat kira-kira yang turun apa ya. Sudah turun satu, bener VCX warna merah. Pak, nanti masuk YouTube ini, Pak. Hah? Masuk YouTube. Oh, jangan ya. Yang kedua itu motor Vario warna merah. Bener aja, berarti yang udah dilepas ikatannya itu yang turun teman-teman. Berarti yang di atas juga bakalan turun, ada Supra X, ada Vario 2, Vario 125. Nah, ini turun satu lagi, Vario 160 warna merah. Jadi kemungkinan besar ini untuk beatnya nggak turun teman-teman. Padahal beat itu paling banyak ya, selain Vario 160. Nah, bener pas YouTube. Iya. Nah, sekarang bagian yang atas sudah mulai turun. Ada Vario warna merah abu-abu. Di sini butuh orang 4 buat turunin ini ternyata. Kita coba lihat ya. Apa aja kira-kira yang turun di mobil besar ini. Ini harus orang ahli yang nurunin ya. Masih dua lagi teman-teman, ada Supra X 125. Sekarang giliran yang turun, ini warna black emas ya, black top sama emas. Nah, seperti ini cara turunnya, langsung digotong ya sama orang-orang hebat. Oh.
turun motor Super X. Nah, gampang banget, enteng ya motornya. Beda sama PCX dan juga Vario yang lumayan lebih berat dibanding Supra X dan juga lebih kecil, makanya lebih enteng, lebih enak ya. Nah, ini dia yang terakhir, ada Vario 125. Ini juga barang langka, ini susah buat cari motor 125 ini yang sebenarnya masih banyak peminatnya ya. Ini adalah giliran Vario 125 turun, teman-teman. Nah. Ini juga lebih enteng. Oke. Sip. Jadi rasanya cuman itu aja yang turun karena baknya sudah ditutup ya. Jadi cuman ada 4 motor yang turun dan motor beat nggak ada yang turun, teman-teman. Nah, kita mau lihat yang sudah turun tadi ya. Ke dalam sini. Nah, ini dia yang turun barusan. Ada motor Vario, ini PCX 160, ini Supra X 125, dan Vario 160 warna merah. Ini yang tipe CBS, nggak ada cakramnya. Dan ini yang tipe sama CBS juga. Oke, jadi itu teman-teman untuk hari ini motor yang turun di TDM Pramuka. Kalau kalian mau cek langsung bisa ke sini. Siapa tahu teman-teman lagi cari motor yang ada di sini dan kebetulan ini ada stoknya. Teman-teman bisa langsung datang ke dealer buat membelinya, area Bandar Lampung ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.